Negara-negara bagian di Indonesia yang pasti masih eksis sampai sekarang jika NKRI masih bernama Republik Indonesia Serikat, yang lahir dari sebuah kesepakatan di Konferensi Meja Bundar tahun 1949. 1. Negara Republik Indonesia beribu kota di Yogyakarta dengan Asad Datuk Mudo sebagai presiden. 2. Negara Pasundan beribu kota di Bandung dengan Presiden RAA Wiranata Kusuma. 3. Negara Jawa Timur dipimpin oleh Presiden RTP Ahmad Kusumanegoro dan beribu kota di Surabaya. 4. Negara Madura dipimpin oleh RAA Cakraningrat sebagai presiden, ibu kotanya berada di Pamekasan. 5. Negara Sumatera Selatan beribu kota di Palembang dan dipimpin oleh Presiden Abdul Malik. 6. Negara Sumatera Timur beribu kota di Medan dan dipimpin oleh Presiden Tengku Mansur. 7. Negara Indonesia Timur beribu kota di Makassar dipimpin oleh Presiden Tjoko Ndragede Raka Sukawati.